Ada ujian dengan hal yang manis, ada ujian dengan hal yang pahit. Jangan anggap ujian itu yang pahit-pahit doang. Berapa banyak ujian yang enak, yang manis, yang lapang, yang luas, yang mudah, yang banyak bikin kita lalai dan jauh dari Allah. Nah kalau lagi gak nangis tuh, aduh, jangan bilang girang, enak, alhamdulillah nih gak pernah ada susah-susah, lancar terus, pengen apa aja dibagi mulu. Hati-hati nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, kita mulai kajian ini dan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita mulai dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua min ahlil Fatihah. Dan mudah-mudahan segala urusan kita dipermudah, segala keinginan kita diijabah, segala hajat kita maqdiyah, semua amal kita mardiyah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah. Dan jangan lupa kita doakan orang-orang yang pernah ikut serta mendonorkan tenaganya, hartanya, fikirannya, mendonasikan hartanya, fikirannya, tenaganya di Masjid Al-Mahdi ini yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala berikan rahmat dan ampunan dalam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan yang masih hidup, mudah-mudahan Allah ta'ala lipat gandakan pahalanya. Ala hadihinnya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita buka Al-Qur'an Suratul Ma'arij ya, halaman mushafnya 570. Ya, 570, dan kebetulan sampingnya Qur'an Surat Nuh nih. Halaman 571, jadi kita sambil mentadaburkan ayat-ayat di seputar Rajab, istighfar, dan tentunya sambungan dari kajian kita di Masjid As-Sulaha pada bulan lalu berkenaan dengan hala', mana', dan jaza', gitu ya. Baik. Kita buka halaman 570. Walaupun nanti kita akan renungkan sejenak di 571 Quran Surat Nuh. Sekarang kita baca dulu Quran Suratul Ma'arij ayat keberapa? Ayat ke 19 hingga ayat ke 35. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladhina hum ala salatihim daimun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tila wa'tahu ana al-layli wa طراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Baik jemaah sekalian, mari kita dengarkan terjemah dari ayat yang kita baca tadi, Quran suratul apa namanya Ma'arij ayat 19 sehingga ayat 35. Ayat bismillah akhi hadik. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka makhluk. Nah ini bukan suka makhluk ya. Maknanya yang lebih cocok adalah mudah panik, suka panik. Nanti dari halak ini baru jazu'. Ayat terus. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Nah ini jazu' hasil dari halu, ya. Halu itu panikan, mudah goncang, ya. Baik, terus. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia menjadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Dan orang-orang yang takut terhadap adab Tuhannya. Sesungguhnya terhadap adab Tuhan mereka tidak ada seorang yang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka siapa orang yang mencari di luar itu seperti zina, homoseks dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itu dimuliakan di dalam surga. Baik, nah sudah ya.
Nah, sekarang coba pindah Quran surat Nuh ayat 10 hingga ayat ke 12. Coba baca terjemahnya ya. Saya bacakan ayatnya. Di sebelahnya ya, Pak, halaman 571. Allah berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Baik. Ini yang baru saya kita baca adalah di antara keutamaan istighfar. Tadi kita baca kan, Rabbighfirli warhamni watub aliyya. Selama bulan Rajab, para ulama kita, habaib kita ngajarin tuh, baca ini setiap ba'da subuh, ba'da maghrib, minimal 70 kali. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Apa faedahnya? Ini faedahnya di antaranya. Al-Qur'an surah Nuh ayat ke-11, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan lebat. Nah, hujan lebat ini gambaran rahmat Allah yang berlimpah ruah. Ada hujan kan lebat bikin banjir. Ya, tapi itu bukan berarti hujannya membuat musibah, bukan. Musibah banjir itu karena ulah tangan kotor manusia yang merusak ekosistem alam semesta. Air hujannya itu midrar, membawa rahmat dan keberkahan. Apalagi air hujan itu, Pak, Allah namakan dalam Al-Qur'an ma'an mubarakan. Ya, Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Ayat surah ya Walid. Ma'an mubarakan. Hujan itu Allah beri nama air yang penuh berkah. Tuh, hujan tuh. Surah apa? Surat Qaf ayat 9. Allah beritahukan tuh, air hujan itu namanya ma'an mubarakan. Air yang penuh berkah. Bisa nyembuhin penyakit, bikin hati tentram, badan sehat. Ini musim hujan nih, hujan-hujanan. Tuh, jangan lari dari hujan. Kita enggak ada hujan, ayo masuk rumah, ntar sakit. La ilaha illallah. Hujan itu airnya bawa berkah. Apalagi yang udah tua-tua, tuh. Yang tulangnya udah pada pertek-pertek. Itu mandilah air hujan, bagus berkah. Nah, cuma di negeri kita ini kalau lagi hujan turun, biarkan dulu lebih kurang 10 menit lah, supaya polusi udaranya hilang, terbawa air yang berkah itu, baru kita keluar. Ya, kita keluar mandi hujan itu namanya ta'arud linafahatillah, menampakkan diri kita ingin menjemput keberkahan dan hembusan-hembusan kebaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ambil airnya pakai tangan, tadangin pakai tangan, minum, penyembuh penyakit. Kebaikan dalam badan kita dan jiwa kita tambah baik dengan sebab air yang penuh berkah. Tuh. Dulu ada seorang ulama di kebun kacang, Pak. Tanabang sana, kebun kacang, namanya Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas. Itu kalau hujan datang, anaknya dipanggil semua. Pertama ajak baca doa. Ayo ya waladi, kumpul-kumpul-kumpul baca doa. Ini waktunya doa mustajab. Jadi waktu hujan turun itu di antara waktu yang mustajab. Habis itu genteng suruh buka. Ayo waladi, genteng buka sebagian, kita mandi air hujan. Oh. Coba tuh. Kalau kita waduh, bocor, bingung kita. Kalau dulu suruh buka genteng supaya bisa mandi air hujan. Tuh, ya.
Nih, jadi yursilis sama alaikum midrara. Orang kalau baca istighfar, banyak mohon ampun pada Allah, Allah kirimkan hujan yang lebat, juga keberkahan, rahmat yang banyak dengan baca istighfar. Itu kenapa sih minimal 70? Karena Nabi itu enggak pernah tinggal, setiap hari beristighfar antara 70 sampai 100. Itu Nabi yang Allah sudah ampuni dosanya, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang lewat, yang datang udah dihapus semua dosanya. Itu pun kalau Nabi bikin dosa, Nabi enggak berani bikin enggak berani bikin dosa. Itu istighfarnya sehari antara 70 sampai 100. Nah, kita bagaimana? Punya mata kita enggak jaga, bikin dosa. Punya telinga kita enggak jaga, bikin dosa lewat telinga. Punya tangan, punya kaki, sampai punya hati masih enggak bisa dijaga juga dari dosa. La ilaha illallah. Masa kita enggak mau beristighfar sehari 70 sampai 100, enggak mau? Rugi dong kita. Padahal Allah dalam Quran surat Thaha udah memberitahukan. Kemarin ayat yang kita bacakan ya, surat Thaha, wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Wa inni laghafarun, sungguh aku ini zat yang maha ghafar. Apa itu ghafar? Yang enggak berhenti-berhenti berikan ampunan. Enggak kapok-kapok ngampunin orang. Padahal yang diampunin, habis diampunin bikin dosa lagi. Allah enggak kapok, Allah terus ngampunin. Wa inni laghaffarun. Surat apa tuh? Berapa itu? 8, 2 ya. Wa inni laghaffarun bagi siapa? Liman taba, bagi orang yang mau bertaubat. Wa amana, mau beriman. Wa amila salihan, mau beramal salih, thumma ihtada, kemudian hidupnya sejalan dengan Al-Qur'an. Surah kan ya, ayat berapa? 82. Tuh ya, coba itu. Tuh yang pertama tuh, Allah turunkan apa? Keberkahan, rahmat melalui hujan dari arah langit. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ini kata-kata imdad diterjemahkan di sini dengan apa tadi? Memperbanyak. Arti imdad itu sebetulnya bukan memperbanyak, itu arti jadian. Imdad itu diambil dari kata-kata madda yamuddu maddan. Amadda yumiddu imdadan yumdidkum. Artinya Allah berikan imdad. Imdad itu gambaran pertolongan, diartikan di sini memperbanyak. Ya, arti imdad itu dari kata-kata madda, amadda, memanjangkan tangan. Artinya apa? Menjulurkan tangan. Makanya kan ada orang apa namanya disebut dengan orang yang karim, yang loman, dermawan dengan apa? Orang yang panjang tangan. Tuh, atau tangannya panjang, mana yang benar kira-kira? Yang artinya positif, yang panjang tangan apa tangannya panjang? Karena ada juga ungkapannya buat orang yang suka mencuri ya, nggak bisa nemu apa aja dicomot aja pakai tangannya, itu apa namanya itu? Itu namanya panjang tangan apa tangan panjang? Panjang tangan. Nah kalau tangannya panjang, bantu, ya, nolong, itu namanya imdad. Artinya kalau orang rajin membaca istighfar, ibu, bapak rajin baca istighfar, apalagi ibu-ibu dah sambil masak, sambil gosok, bacanya istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tuh, rajin istighfar bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat,
Allah akan berikan imdad, panjang perpanjangan tangan Allah. Allah panjangin tangannya, artinya bukan Allah punya tangan kayak kita ya, artinya itu gambaran sebuah ungkapan apa, Allah turun tangan. Nah itu bergampang tuh, dalam hal apa, bi amwalin wa banin, dalam urusan harta dan anak-anak. Ini kan dua urusan yang maha penting. Penting enggak? Penting apa, penting banget nih? Urusan piti-piti. Nih mal, amwal. Urusan pangkat jabatan, amwal. Urusan kedudukan kehormatan, amwal. Allah berikan imdad, pertolongan, perpanjangan tangan, turun tangan ngurusin harta kita. Enak gak kira-kira? Kira-kira enakan ngurusin harta sendiri apa ditolong sama Allah? Hah? Ngurusin harta nih, ditinggalin harta sama orang tua gak banyak, tanah sama aset cuman miliaran doang tuh. Kita kalau gak sanggup ngurusnya berantakan gak? Bukan berkembang, tumbuh, tambah, menguntungkan, yang ada bangkrut. Betul gak? Cuma punya cerita doang. Dulu tuh belah sono tuh tanah babak saya. Dulu. Sekarang habis sudah. Kadang mending 7 turunan, baru 2 turunan udah habis. Orang tuanya keringetan ngumpulin tuh harta, ada sampai yang gak dibawa mati. Ya yeah? Habis. Tuh abis tuh. Ini kalau boleh cerita dikit, mohon maaf ya, kan ini kan tidak lain mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Saya punya kakek namanya Guru Haji Sanib, namanya Musonib, orang Betawi panggilnya Guru Sanib. Ya kan? Punya saudara jagoan Betawi. Ini saudaranya dikenal dengan jagoan dan tuan tanah. Itu tanahnya Pak di Jalan Haji Nawawi di mana tuh bukan main dah. Tapi subhanallah, bukan merendahkan, ini kejadian yang ada. Saya punya kakek Guru Sanib, orang kenal bukan tuan tanah, tanah ada ya, yeah. Tapi guru ngaji, kenalnya guru ngaji, guru ngaji Alif Bakta tuh ya, yeah. Ngajar bahkan jadi khadimnya, pembantunya, pelayan Hayu Ali Kuitang. Tapi subhanallah Pak, dari hartanya yang ia kumpulin itu ya, yeah, Nurul Yakin, An-Nur, Al-Mukhlisin, Al-Hidayah, Nurhuda, 5 tanahnya Pak wakaf buat masjid tuh. Itu namanya berkah tuh. Nah yang saudaranya nih, saudaranya yang dikenal tuan tanah ya, yeah, gak punya satupun wakaf masjid. Emang anak cucunya ditinggal di bandar banyak, dan banyak juga yang udah habis sekarang, udah habis tuh. Tapi ini saya punya kakek Guru Sanib, saya aja bisa sampai nyampe ke sini nih, nyampe ke sini Kal Mahdi, nyampe ke sini Kal Mahdi. Ini akomodasinya, transportasinya masih dari kakek saya punya orang. Artinya saya bisa ngajar di sini nih, berbagi pengalaman sama bapak ibu sekalian. Kan pakai ongkos nggak? Ongkos sekolahnya, yeah, ngajinya, mondoknya. Yang ngongkosin saya punya engkong, saya punya njit tuh. Berkah nggak kira-kira tuh begitu? Tuh, itu tuh. Itu namanya yumdidkum bi amwalin. Allah ikut turun tangan ngurusin harta. Yang kedua, wabanin, Allah ikut turun tangan ngurusin urusan anak dan keluarga. Kan ini urusan anak keluarga kan ujian Pak. Ya, urusan anak dan keluarga ini Allah bilang ada dua, ada zinatun lil hayatid dunya, ada fitnatun fahdaruhum. Istri anak ini, istri dan anak ya, dalam Al-Qur'an ada Allah gunakan sebutan satu, zinatunil hayatid dunya, coba ya, ada juga fitnatun lakum, ujian buat para bapak, buat para para bapak, istri ujian buat suami, begitupun sebaliknya. Tapi anak ujian buat orang tua, begitupun sebaliknya. Tapi satu saat bisa menjadi zinatunil hayatid dunya. Jadi suami, istri, anak keluarga ini bisa jadi perhiasan bagi yang satu dengan yang lain, bisa jadi ujian. Ada anak, ya Allah,
dari mulai brojol sampai udah gede, ya kan, ujian buat orang tua, entah dengan penyakit, entah dengan apa namanya sikap, entah dengan apa namanya perbuatannya, kayaknya nyusahin orang tua mulu. Jangan katakan begitu, itu anugerah dalam bentuk ujian, paham jemaah? Anugerah dalam bentuk ujian. Ada anak dari mulai kecil sampai tua jadi perhiasan terus, bikin seneng mulu, betul nggak? Ada juga gitu. Nah orang tua kadang kita nggak sabar nih, maunya ujiannya yang indah-indah mulu, yang enak-enak mulu, anak pokoknya nggak bikin susah, ya nurut. Semua mau gitu nggak semua? Suami pengen nggak punya istri nurut? Istri pengen nggak punya suami sayang? Orang tua pengen punya anak nurut, pengen punya anak yang sayang. Tapi kan hidup ujian. Ada ujian dengan hal yang manis, ada ujian dengan hal yang pahit. Kemarin di As-Sulh ada kita bahas tuh, Quran surah apa? Al-Fajr kan? Manusia itu diuji oleh Allah dengan hal yang manis dan juga diuji dengan hal yang pahit. Tuh. Kita jangan harap, jangan anggap ujian itu yang pahit-pahit doang. Berapa banyak ujian yang enak, yang manis, yang lapang, yang luas, yang mudah, yang banyak bikin kita lalai dan jauh dari Allah. Betul enggak, Pak? Pak, jujur dah. Coba dah. Kalau hidup enak mulu, kira-kira banyak nangis enggak sama Tuhan? Enggak. Benar-benar. Kadang-kadang Pak, kalau di, hal diberikan yang pahit-pahit lebih enak, Pak. Jadi kita mau enggak mau nangis sama Tuhan. Dan Allah rindu tuh hamba-hambanya yang mungkasira gulubuhum min ajli, yang air matanya ngalir. Ini seingat saya nih, saya udah seminggu nih malam gak bisa nangis tuh karena saya jadi sedih nih, jangan-jangan banyak dosa nih. Berdoa tuh gak bisa nangis malam hari dikala sepi di rumah, itu perlu ditakutin Pak, berarti hati kita lagi keras tuh kayaknya tuh. Kalau lagi enak Pak, ya Allah, baru minta ampun dikit, air mata ngalir gitu ya. Ingat dosa kita banyak. Nah kalau lagi gak nangis tuh, aduh, jangan bilang girang, enak, alhamdulillah nih gak pernah ada susah-susah, lancar terus, pengen apa aja dibagi mulu. Hati-hati nih. Tuh, begitupun urusan anak-anak. Kadang orang tua, Masya Allah, maunya enak aja punya anak, hasil terus. Ujian, ya, sekolah, nilainya bagus mulu, dipuji-puji. Lagi giliran salah, ada merah, dicaci maki. Dasar lo, memalas belajar lo, kagak banget mau mikir. La ilaha illallah. Kenapa kita orang tua gak bisa ketika anak ada rapot yang merah, nilai yang rendah? Masya Allah, anak ayah nih. Nih, ini lagi ujian nih. Ujian dari merah biar cepat biru. Kalau dari biru nanti merah lagi kan? Nah, sekarang ujian nih, ayo semangat. Kagak gitu ya. Pas lagi biru semua, nilai 9 semua dipuji-puji, ini baru anak baba nih, ya kan, anak papa, anak mamah nih. Pas lagi merah, dasar, malas banget kamu sekarang nih, gara-gara HP ya, malas aja, wala loh, dibentak-bentak anaknya, begitu ya, ya kan, anaknya pah, pah, mau usaha dong pah, ya mau usaha apa sayang, begini-gini pah usahanya pah, perhitungan begini-gini, ya oke, papa subsidi, bantu, biar kamu semangat, rajin, lagi untung, jempol, ini anak papa nih, mau. Pas lagi dikasih usaha modal, ambruk. Emang dasar, kagak tahu diri, dimodalin juga. Udah kalau gini, bodoh kamu lagi. Dan itu bukan ajaran Al-Quran, bukan. Bapak gak percaya, kita buka Al-Quran, surah An-Nur. Ini kita belum masuk ke Ma'arif ya. Quran surah An-Nur. Ayat 22. Ya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billahi minasyaitanirajim. Ketemu ya, awal tadi? Iya. Ketemu, baik. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Coba dibaca terjemahnya.
dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Ah, awas nih, hati-hati nih. Larangan Allah nih dalam Al-Qur'an nih. Ya. Ini kalau kisahnya dalam tafsir katanya nih, kisahnya yang terkait dengan ayat ini kasusnya bunda kita Ummul Mukminin Aisyah putri Sayyidina Abi Bakar ketika difitnah selingkuh. Paham enggak nih? Difitnah oleh orang-orang munafik, Bunda Aisyah selingkuh. Bagaimana kronologinya? Kronologinya ketika di perjalanan ya, Bunda Aisyah ketiduran. Ya, dalam lewat lain Bunda Aisyah lagi ke belakang. Hah? Iya, ketinggalan ada dari buang apa? Habis mojok di belakang buang kotoran, ya, kalung ketinggalan. Enggak sadar balik rombongan di jalan. Ya. Tinggal satu orang dong sahabat yang emang tugasnya pasukan bersih. Tahu enggak? Karena ada petugasnya pasukan bersih kan? Tim apa namanya? Tim penyapu. Ya, penyapu. Kalian ketinggalan, ya, itu ada dari dulu begitu rombongan. Namanya Sofwan ibn Mu'attal. Ya, Sofwan ibn Mu'attal. Lah, kaget ya, kok ada perempuan nangis? Ini orang nangis siapa? Ya, karena ayat saat itu udah turun ayat apa namanya? Hijab bahwa Ummul Mukmin itu istri Rasul enggak boleh bicara laki-laki itu di belakang hijab. Bertanya, siapa gerangan Ummul Mukmin? Allah kaget dia. Rombongan pergi semua. Nah, akhirnya dipersilakan naik kendaraan, dituntunlah oleh Sayyidina Sofwan ibn Mu'attal. Ya kan? Nah, sampai di Madinah orang-orang munafik ini biasa kalau bahasa kita sekarang buzzer. Buzzer RP. Ya. Yang namanya kalau bahasa Al-Qur'an namanya al-murjifun. Jadi pas zaman Nabi itu udah ada tim buzzer tuh, Pak. Tim buzzer tuh buzzer RP udah ada tuh. Senengnya ngapain? Bikin isu, fitnah, ya. Kalau bahasa Al-Qur'an namanya al-murjifun. Ya. Jadi di sekitar Nabi itu ada orang munafik, ada juga al-murjifun, buzzer-buzzer. Ya. Nah, difitnahlah bahwa Bunda Aisyah apa namanya? Selingkuh. Wal iyadzu billah, istri baginda Rasul. Sampai akhirnya turun ayat yang membersihkan kesucian beliau. Nah, di masa lagi isu ini berkembang, opini dibangun ini, karena memang kan masalahnya apa? Memang faktanya pulang dua, betul enggak? Ya kan? Bunda Aisyah di atas untanya, kendaraannya, Sofwan nuntun kendaraannya, untanya. Jadi kalau akal yang apa namanya yang enggak beriman, pasti sangka buruk. Itu berduaan. Orang nyampe semua, dia belum. Coba tuh. Ya. Ah, akhirnya ada beberapa sahabat bahkan dari kalangan muhajirin yang dulu kehidupannya ditopang, disupport, disuplai oleh ayah dari Ummul Mukminin Bunda Aisyah. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika dia melihat bahwa di antara orang yang termakan isu buzzer ini adalah orang-orang yang beliau biayain, beliau bersumpah, kagak bakal lagi dah, gue ongkosin, gue biayain. Paham gak bahasa kita begitu tuh? Ya kan? Nah, Allah tegur itu. Wala ya'tali ulul fadli ya wassa'ah an yu'tu ila al-qurba. Ulul qurba. Jangan sampai orang yang punya kelebihan, punya harta. Pak, emang biasanya ujiannya Pak nih. Ujiannya kalau namanya orang suka berbagi, berinfak, bersedekah, khususnya buat keluarga, Pak, nggak ada baik-baiknya dilihatnya. Paham gak nih? Kenapa sih? Makanya ujian itu ujian urusan memberikan infak dan sedekah Allah utamakan buat keluarga dulu. Kenapa? Karena keluarga adalah orang yang paling mudah melupakan jasa keluarga yang lainnya. Paham gak nih? Jadi ada saudara nih, kita bantu. Ada orang lain, kita bantu. Mana yang lebih utama? Saudara. Dapat pahala dua. Pahala bersedekah dan kedua nyambung hubungan rahim. Cuma ini biasanya orang jarang lakukan. Senangnya bantu orang lain. Kenapa? Karena gongnya lebih gede. Paham enggak, Pak? Gongnya paham enggak gongnya?
Jadi di luar tuh kalau kita bantu orang di luar, waduh, viralnya cepet. Tuh si Fulan bukan main baik bener, bantu saya mulu. Nah, kalau keluarga yang sering dibantu sekalipun, nggak pernah ngegong, nggak pernah bikin heboh, nggak pernah bikin pujian dan pujaan buat orang keluarganya yang suka bantu. Tapi kalau bikin hal yang buruk, keluarga cepet banget itunya. Paham nggak? Itu ujiannya. Maka di sini Allah bilang, jangan sampai orang yang Allah berikan keutamaan, kelebihan, keluasan dalam urusan finansial, berani-berani bersumpah kagak bakal lagi bantu siapa? Satu, ulil qurba, kerabat-kerabat dekat, wal masakin, orang-orang miskin, ya, wal muhajirina fi sabilillah, dan orang-orang yang ikut berhijrah di jalan Allah. Makanya Allah katakan kan, apa namanya, qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kita hilangkan modal dan pahalanya sedekah itu dengan nyakitin yang menerima. Ungkit-ngungkit pahala apa sedekahnya. Itu semua hilang tuh. Lu kan kalau enggak ada gua, ya Allah, dari mulai SD sampai S3 kan gua yang ngongkosin. Lu sekarang begini, itu jasa gua semua itu. Hati-hati tuh. Itu tuh ucapan begitu bisa menghilangkan, jangankan pahala, modal-modalnya sekalian angus. Modal sedekah angus, apalagi pahalanya. Waliyadzu billah. Tuh. Jangan sampai tuh. Termasuk pada keluarga. Kan biasanya orang tua suka gitu tuh. Orang tua tuh Beb, suka begitu Beb kadang-kadang Beb. Ngarepin anaknya berhasil kan ya. Ya kan? Dibantu, disupport, dimodalkan usaha, ya kan? Berhasil. Wuh, dipuji-puji. Ya kan? Kadang berhasil 10 nih. Dipuji terus. Salah sekali. Itu yang 10 dilupain semua tuh yang untungnya. Emang lu males aja lu. Otak kagak jalan lu, kagak mikir lu. Paham gak nih? Pokoknya gua kapok lah. Kagak mau bantu lagi, enggak mau dukung lagi, enggak mau dukung lagi. Jangan. Ini Allah larang gitu. Paham jemaah? Apa sikap kita kepada keluarga khususnya? Falyafu. Maafin dong. Falyafu, maafin dong. Apa sih bedanya maafin sama ngampunin? Pak, kata-kata afu itu artinya melupakan, hilangkan dari ingatan. Itu namanya afu. Makanya doa kita kan di bulan puasa mahal bener tuh Nabi ajarin. Apa doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah Pak, tinggal 2 bulan lagi nih ya. Tinggal 2 bulan lagi. Kita baca itu mulu tuh. Yeah. Kapan tuh? Pas mau buka puasa kita baca mulu. Malam hari kita ulang-ulang terus. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa tuh fa'fu anni? Fa'fu, lupakan dong. Fa'fu, hilangkan dari catatan dong. Fa'fu, hilangkan dari memori ingatan dong. Itu namanya fa'fu. Kesalahan saya, lupain dong. Keluputan saya, hilangkan dong dari ingatan. Itu namanya fa'fu. Bapak, kalau namanya ampunan atau kafarah itu, kayak kita nulis di kertas nih. Nulis di kertas, salah tulis. Apa yang kita lakukan, Pak? Kalau pensil, kalau pulpen? Tip X. Ya, ditutup kan? Kalau tip X kan bukan ngapus. Itu apa namanya? Nutupin doang. Kalau pensil dihapus, tapi saya mau tanya, baik yang pakai pulpen maupun yang pakai pensil, di tip X, dicoret apalagi ataupun dihapus, saya mau tanya, goretannya masih ada enggak? Paham ya? Goretan di kertas masih ada enggak? Masih ada. Itu namanya ngampunin, ngapusin, ngafarotin. Tuh bahasa Arab kita. Kalau wa'fu, afu, maafin, itu hilang tanpa bekas.
bekasnya enggak ada, di memori enggak ada, di ingatan hilang. Itu namanya fa'fu. Nah, ini perintah Allah nih buat orang-orang yang punya kelebihan, punya keluasan rizki, jangan pernah bersumpah. Kalau ada sampai keluarga yang udah dibantu, yang disupport, yang dimodalin, nyakitin kita, jangan sumpah-sumpah gak mau bantu lagi. Tapi apa sikapnya kata Allah? Wal ya'fu, maafin dia. Wal yasfahu, Bapak tahu gak arti yasfahu? Ini bahasa Arab namanya nih, lembaran halaman ini namanya sofhah. Halaman 572, sofhah khomsami'a thalatha wasab'in. Tuh, paham gak nih? Ya, itu namanya sofha. Jadi arti wal yasfahu, buka lembaran baru, yang lama dilupain, jangan diingat-ingat, apalagi dibangkit-bangkit. Itu namanya wal yasfahu. Indah gak Al-Quran ngajar kita, Pak? Ya Allah, kalau kita punya kaidah ini nih, prinsip hidup kayak gini, kira-kira ada dengki gak sama orang? Ada dendam gak sama orang? Gak ada. Hasud kagak ada, lupain semua, jangan diingat-ingat, buka lembaran baru. Kenapa coba? Allah beri motivasi kenapa kita perlu bersikap seperti itu kepada kerabat kita, keluarga kita, apalagi mereka keluarga yang suka ganggu kita mulu. Apa kata Allah? Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Apa kalian gak suka Allah berikan ampunan buat kalian gara-gara ngelupain kesalahan keluarga, gara-gara buka lembaran baru dalam hubungan keluarga? Kata Allah, ala tuhibbun, apa kalian gak kepengen Allah berikan ampunan buat kalian? Allah berikan ampunan buat kita gara-gara apa? Kita mudah maafin orang, kita mudah buka lembaran baru dalam pergaulan sama orang. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurun rahim. Allah itu ghafur dan Allah itu rahim. Tuh, ya Pak ya. Jadi apa sih bedanya ghafar sama ghafur? Kalau ghafar itu yang apa namanya? Enggak berhenti-berhenti dan banyak berikan ampunan. Kalau ghafur enggak kapok-kapok ngasih ampunan. Sekalipun yang dikasih ampunan ngulang-ngulangin mulu, nantangin mulu, kagak kapok, itu namanya ghafur. Nah, kalau kita kepengen mendapatkan maghfirah dari ghafurnya Allah dan rahmah dari rahimnya Allah, amalnya cuma apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Tebarkan maaf dan buka lembaran baru. Allah bakal ampunin, Allah bakal maafin, lupain kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurun rahim. Baik jemaah sekalian. Dah, kembali ke mana tadi? Kembali ke surah Nuh ya. Ayat berapa tadi? Ayat 12. Jadi kalau orang banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun pada Allah, ya, yeah, sehari enggak kurang 70 kali sampai 100 ngucapin rabbighfirli warhamni watub alayya, rabbighfirli warhamni watub alayya, rabbighfirli warhamni watub alayya. Allah berikan imdad dalam urusan harta dan keluarga. Yang kedua, ketiga boleh, keempat boleh. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan jadikan buat kalian taman-taman surga, kebun-kebun yang indah, yang berbuah. Tuh, ya, kalau ada kebun, tanamin pohonan buah, ya, Allah gambarkan bagaimana? Tu'ti ukulaha kullahin, kamu bisa panen dan nikmatin hasilnya kapanpun kamu mau. Bapak, ibu, saya mau tanya, anak itu bagian dari tanaman kita bukan? Ya? Anak-anak itu bagian dari tanaman kita bukan? Kalau kita kepengen punya anak, kan semua pengen ya, anak yang tiap hari bikin seneng, buah-buahannya kita nikmatin, buah hasil kita ngolah anak nih, ya kan bikin anak prosesnya bukan mudah. Lalu hamil, mules perutnya, mual-mual ibunya, ngidamnya bukan main, ya kan? Penuh ngidam ibu bukan main, ada yang ngidam pengen ini, pengen itu, ya Allah, ya.
sampai ngiler-ngiler tuh, ya kan? Udah 9 bulan mengandung, 2 tahun nyusuin, masya Allah. Kepengen ya tuh hasil tanamannya anak-anak yang soleh dan solehah. Kepengen ya? Yang tu'ti ukulaha kullahin, bisa dimakan buahnya kapan aja. Pengen ya kira-kira? Tanamkan kalimatan thayyibah. Karena Allah bilang dalam Quran surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu linnasi al-amthal wa yadribullahu al-amthala linnas. Allah bikin itu perumpamaan buat kita semua agar kita ambil pelajarannya. Coba itu. Nah, di antara cara orang tua kepengen punya anak yang berbuah, tiap waktu itu buahnya yang kita kepengen manis-manis kita nikmatin terus, perbanyak istighfar. Pengen suami istri rumah tangganya taman surga, perbanyak istighfar. Tuh. Kepengen bapak ibu punya kerjaan hati tentram, nyaman, enak di hati kerjaannya, berbanyak istighfar. Pengen punya perusahaan gak bikin puyeng, berbanyak istighfar. Nanti Allah berikan wa yaj'al lakum jannatin. Berikutnya wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan buat kita sungai-sungai yang mengalir dengan derasnya. Bikin kita tenang, tentrem, urusan lancar, mudah semua. Nah, ini gambar nih Pak nih. Gambaran kepengen punya urusan mudah semua. Apa kata kuncinya? Berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar. Ini Quran surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 itulah isinya. Indah enggak Al-Qur'an Bapak Ibu? Indah enggak Al-Qur'an? Resep enggak sama Al-Qur'an? Tuh. Udah. Ini Quran surat Nuh udah selesai. Sekarang kita kembali ke tema utama kita, terapi penyembuhan hala, mana dan jaza. Sambungan dari apa kajian kita di Masjid As-Sulaha subuh kelima bulan Januari yang lalu. Baik, kita kembali kepada Al-Ma'arij. Udah jam 6 seperempat. Masih ada waktu kagak? Benar. Ini apa jam 7 nih? Ya. Halaman berapa? Mushafnya 572. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallina alladhina hum ala salatihim daimun. Allah beritahukan kepada kita potensi dasar yang buruk yang Allah ciptakan dalam diri kita. Saya, Anda semua punya potensi ini. Tinggal nanti mau diobatin, disembuhin, dihilangkan atau mau dipelihara, bahkan ditumbuh di apa kembang biakan hingga menjadi tumor ganas. Kira-kira mau yang mana kira-kira? Mau yang pertama atau mau yang kedua? Kalau mau dihilangkan, renungkan ayat-ayat ini. Kalau mau dibiarkan bahkan bisa bertumbuh kembang menjadi tumor ganas, tuh. Penyebabnya Allah jelaskan dalam Al-Qur'an suratul Fajr. Kemarin kita bahas tuh di mana? Di As-Sulaha. Apa itu yang menyebabkan potensi buruk ini tumbuh kembang? Empat perkara. Apa potensi buruknya? Ayo renungkan. Innal insan khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan memiliki potensi mudah sekali goncang, mudah sekali panik. Jadi hala itu maknanya kolak, kolak fin nafas, mudah goncang, mudah panik. Saya mau tanya, kita begitu enggak? Punya enggak potensi itu? Sejak kapan? Sejak bayi. Lihat anak bayi tidur tuh, baru lahir seminggu, lihat coba dah, udah tidur, ada suara, kaget gak? Tuh, itu namanya hala. Itu potensi hala
Allah ciptakan dalam setiap diri manusia. Potensi itu ada. Tinggal mau ditumbuhkan, diperparah, atau mau disembuhkan kira-kira. Tuh. Baik. Nah, kalau dibiarkan, akibatnya ini. Idza massahu syarru jazua. Kalau tertimpa hal-hal yang buruk, hal yang pahit dalam hidup, jazua. Gerutu. Berkeluh kesah. Ngedumel. Nesu kalau orang Jawa. Jadi arti jazua itu kalau arti bahasa Jawa nesunan. Iki wong jazu artine wong nesunan. Gampang nesu, sering nesu. Apa sih nesu? Mudah nyalahkan orang lain. Tuh. Jalan gelas kesenggol. Bukan dia kok introspeksi, matanya enggak lihat, enggak perhatian. Lu sih taruh di sini, lah orang lain disalahin. Coba, benar enggak begitu? Itu manusia begitu manusia. Tuh. Itu jazua namanya. Usaha bangkrut, brutu, nyalain orang lain. Bahkan enggak jarang nyalakan Tuhan. Tuh, coba itu. Itu namanya jazua. Sebaliknya, wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat kenikmatan, urusan lancar, proyeknya gol, ya manu'a, nahan. Itu asalnya manu' artinya yamna, artinya nahan. Manu' banyak nahan. Manu' itu medit. Manu' itu pelit. Manu' itu kikir. Manu' rambut buntut gasiran. Manu' pantat kuning koretan. Tuh. Itu namanya manu'a. Ini semua ada dalam diri kita. Kalau kita biarkan hawa bertumbuh kembang. Al-Fajr, Quran surah Al-Fajr itu memberitahukan kita hal yang memupuk, memperparah, menjadi tumor ganas ini hala, empat perkara. Apa itu kata Allah? Kalla balla tukrimunal yatim. Gara-gara kurang muliain anak yatim, tuh jadi halaknya bertambah, mudah jaza, sering mana. Tuh, gara-gara apa tuh? La tukrimuna yatim. Ada anak yatim, bahkan kadang ponakan yatim, gak diperhatiin. Gak diperhatiin. La ibunya dinikahin, atau anaknya disantunin. Boleh gak nikahin ibunya yatim, ponakan? Boleh gak? Kita punya adik, laki-laki. Punya istri, punya anak. Adik kita meninggal dunia. Adik kita meninggal dunia yang laki, istrinya punya anak yatim, boleh gak kita nikahin ibunya? Boleh. Anaknya kita santunin, ini kagak. Atau kadang menikahin buat nguasain hartanya anak yatim. Na'udzubillah. Tuh, ya. Na'udzubillah. La tukrimul yatim. Ini penyebab hala bertambah. Apalagi yang kedua. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Gara-gara gak punya empati, perhatian terhadap urusan makan orang miskin. La ilaha illallah. Di rumah kita tiap hari masak udah kayak restoran Padang. Ada begitu pak? Hah? Saya punya ibu kan orang Padang. Dulu masih hidup ibu saya tuh, di rumah tuh gak ada tuh. Meja sepi, gak ada. Udah kayak di rumah makan Padang. Sambel ada, lauk, udah kayak di Padang dah. Lagi apa namanya di saji tuh. Tuh ibu saya begitu masak di rumah. Enggak bisa tuh. Kalau sekarang punya bini orang Betawi. Ya kan? Ya kan? Ya, udah nasi sama serasem sama sambel cukup udah. Serasem ikan asin cukup. Oh, ibu saya enggak bisa. Sayur ada sayur bening, ada sayur santan, ada tumisan. Ada sambal, ada gorengan, ada buahan, lengkap. Orang Sumatera begitu emang. Orang Padang saya punya emak. Sekarang punya istri orang Betawi, sebaliknya beda. Pokoknya di rumah udah ada nasi,
sama sayur asem, sambal, udah cukup banget, udah indah bener. Tuh. Boleh begitu? Boleh. Yang penting ingat, jangan sampai di sebelah kita rumah orang miskin dapurnya gak ngembul, rumah orang sebelah yang miskin tadi gak ada bau-bauan masakan, rumah kita berlimpah ruah. Itu namanya wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan ini penyebab hala semakin memperparah, semakin mengganas. Apalagi yang ketiga. Nih, yang ketiga ini penting nih, semua bakal kena nih kita nih kalau enggak hati-hati ini. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Makan harta warisan campur aduk sama yang haram. Tuh. Kita sering banget nih gak perhatian. Orang tua kita meninggal, udah dah kuburan masih basah, belum kering tuh kuburan, udah ngeributin warisan. Ketika kita menerima warisan, boleh kita bagi? Boleh. Dengan catatan 5 perkara sudah selesai. Supaya di harta kita gak ada campur harta yang haram. Pastikan ayah kita yang mewarisi harta buat kita ini tidak menghasilkan hartanya dari cara yang haram. Kalau ada ayah kita rupanya hartanya apa? Dari korupsi, ya, kembaliin tuh uang negara, harta negara pulangin. Di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, ya, yang namanya pembuktian terbalik udah berlaku. Sayyidina Umar nih, siapa yang kena dulu? Dua orang sahabat, diantaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah ditugaskan oleh Sayyidina Umar, ya, bersama satu sahabat, satu lagi saya lupa namanya, ya, ke Bahrain, ya, mengurus Bahrain, jadi gubernur di Bahrain, yang satu lagi ngajar, ya. Ya, dua orang sahabat ini, diantaranya Abu Hurairah, satu lagi saya lupa namanya, ya. Pas pulang bawa harta banyak. Sayyidina Umar di jalanan sebelum nyampe rumahnya cegat. Didatangin langsung diinterogasi, investigasi. Dibuat yang namanya pembuktian terbalik. Berangkat ke Bahrain bawa apa? Apa nih? Gaji yang saya kasih tiap bulan berapa? Kamu di sana berapa lama? Dicek semua, kok lebihnya banyak banget? Ditanya, dari mana? Oh, dari orang, apa bahasa kita namanya? Gratifikasi, ya? Dikasih orang, ini amplop, salaman, wah, hadir lebaran, bingkisan, dihitung semua. Kalau keluar dari jalur, akhirnya separoh hartanya diambil negara. Tuh, di zaman sahabat tuh udah ada mempraktikkan namanya, pembuktian terbalik. Sekarang kita lihat pejabat, Masya Allah, yang PSN-nya, yang kepolisiannya, yang tentaranya, kan udah ketaker. Jenderal bintang 4 berapa sih gajinya? Ya resmi. Berapa tunjangannya? Udah ketahuan. Tapi subhanallah, bandanya wallahualam. Nolnya aja. Enggak kehitung. Nolnya enggak kehitung. Ya, tuh subhanallah. Tuh. Itu pertama, kalau ada ayah kita mewarisin harta dari hasil adapun hak negara, kembalikan dulu. Yang kedua, pastikan di harta ayah kita ini enggak kecampur. Kalau dia dapat harta bukan hasil usaha tapi dari waris orang tuanya juga, adakah hak keluarga dia yang belum tersampaikan? Tuh. Yang ketiga, ya, adakah hak fuqara masakin yang belum disampaikan? Hak fuqara masakin. Apa maksudnya, Pak? Dalam harta kita itu Quran surah Al-Ma'arij beritahukan ada hakun ma'lum lisa'ili wal mahrum. Di harta kita ini ada milik para mustahik zakat. Misal ayah kita meninggal dunia, ninggalin harta asetnya, tanahnya sekian hektar tanah. Pastikan dulu ayah waktu masih hidup sudah ngeluarkan zakatnya belum yang 2,5%. Karena setiap investasi yang nilainya, catat Pak nih ya, setiap investasi ibu, baik ibu nabung emas, nabung tanah, ya, punya rumah di luar rumah yang kita tempati, dan itu dipakai buat sesekali doang, enggak disewain, enggak?
bukan buat usaha, hanya investasi, bukan tujuannya untuk mencari untung, hanya buat nabung. Ingat, kalau nilainya, catat, kalau nilainya di atas 85 gram emas, kalau dikonversi sekarang di atas 85 juta, berputar setahun, wajib keluarkan zakatnya berapa? 2,5% dari nilai harta tersebut. 2,5% dari nilai harta tersebut. Ini harta waris dari ayah kita, sudah belum zakatnya dikeluarkan? Kalau belum, bayarkan dulu, Pak. Baik, yang keempat, ayah punya hutang nggak? Ayah punya hutang nggak nih? Kalau ayah mewariskan harta buat kita, masih ada utang, sebelum dibagi waris, dari harta ayah ini keluarkan dulu, bayarin utangnya. Sampai selesai. Dan yang kelima, pastikan, adakah ayah punya wasiat? Kalau ada wasiat untuk orang lain selain ahli waris, dan nilainya tidak lebih dari sepertiga harta ayah, ya, atau ibu yang meninggal lebih dulu nih, maka keluarkan dulu wasiatnya, tunaikan dulu wasiatnya, laksanakan dulu wasiatnya, tanpa boleh ngambil wasi, apa, yang belum ditunaikan ini sebagai warisannya. Tuh, berapa maksimal? Sepertiga harta, sepertiga harta yang dia miliki. Saya punya guru di Mekah, Pak, profesor, doktor, alim tapi kaya. Beliau tuh sepertiga hartanya diwakafkan fisabilillah. Ya, orang pinter nih. Kenapa? Dia punya uang banyak, harta banyak, dibawa sampai mati. Enggak ditinggal di dunia, anak berebutan. Enggak, dibawa. Saya mau tanya, Pak, kita ini kerja capek, usaha, mau kita nikmatin apa mau kita tinggalin? Hah? Nikmatin. Nah, nikmatinnya jangan cuma sementara di dunia, tapi bawa sampai mati. Saya pun harta belum punya banyak, Pak. Jujur, belum punya banyak, dikit harta. Tapi saya sudah wasiatkan istri saya, saksikan oleh anak-anak saya, sepertiga harta sebelum diwaris, saya wasiat, wakafkan dulu fisabilillah. Buat kita bawa mati, Pak. Karena itu paling penting. Bukan buat kita tinggal di dunia, berebutan. Anak bini belum tentu ingat suami yang meninggal dunia. Anak suami belum tentu ingat istri yang meninggal hartanya. Belum tentu. Nah, itulah gambarannya. Supaya kita enggak makan harta yang campur dengan yang haram. Yang keempat, yang memicu, memperparah, memperganas hala, mana dan jazak dan mana adalah watuhibbunal mala hubban jamma. Cinta sama harta berlebihan. Boleh enggak cinta sama harta? Boleh, tapi jangan berlebihan. Gara-gara harta, Pak, tumben Allah kasih rezeki mobil bagus, Alphard dibagi. Udah komat, Pak, masih ngelapin mobil aja. La ilaha illallah. Bang, udah azan, Bang, bentar tanggung. Tapi bininya nih, Bang, udah azan, ngelap-lapin, nyuci mobil, Alphard, dilap-lap dah jangan sampai berdebu. Bang, udah komat, iya ntar dulu, sampai ketinggalan sholat berjamaah. Sholat, maghribnya sholat. Cuman jamaah ketinggalan gara-gara cinta sama harta dan dunianya. Ada lebih lagi parah, Pak. Ketinggalan sholat berjamaah maghrib gara-gara nguber si jago belum pulang-pulang. Jago gue mana, jago? Belum pulang-pulang, cariin tuh ayam termuter. Udah ada nih, ntar apa cari, ntar juga pulang. Ntar dulu, cari dulu. La ilaha illallah. Sampai ketinggalan sholat berjamaah gara-gara nguber si jago, belum pulang-pulang jagonya. Coba itu. Nah, ini namanya musibah. Empat perkara ini memperparah hala, jaza, dan mana. Udah segitu dulu ya. Ya, emang ini namanya gantiin Habib, apa, Habib Hamzah doang nih. Insya Allah kapan bulan depan ketemu lagi, insya Allah kita rapiin tadabur Quran suratul Ma'arij. Ya, jadi sekarang tema kita dari Al-Ma'arij pindah ke Quran surat Nuh dan hal-hal yang terkait dengannya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilayna al-Quran wa habib al-Quran ilayna wa khalliqna bi akhlaqi al-Quran wa ja'alna min ahli al-Quran zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil-Quran, amitna bil-Quran, wa anis wahsyata guburina bil-Quran, wahsyurna ma'al-Quran, warzukna syafa'at al-Quran, adakhilna jannah bil-Quran, najjina minan niran bil-Quran, askinna ala jinan bil-Quran, ma'asayidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin sayyidi ahli al-Qur'an bi rahmatika ya rahim ya rahman wa ja'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nuru sudur wa nuru sudurina wa absarina wa basairina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifa'an li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qawba'an li hawa'ijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.